Tim Siber Polda Jawa Barat mengungkap kasus pembajakan konten dari platform video.com. Tiga pelaku ditangkap karena menyiarkan secara langsung pertandingan Liga Inggris di media sosial tanpa izin. Pelaku pembajakan konten ditangkap tim Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Barat. Para pelaku membajak konten dari platform video.com, kemudian menyiarkan secara langsung pertandingan Liga Inggris di dua akun media sosial. Para tersangka berinisial R, ADP, dan MM juga mempromosikan situs judi online saat menyiarkan pertandingan Liga Inggris. Bahkan salah satu tersangka masih di bawah umur. Modus operandinya, di mana tersangka dengan menggunakan akun media sosial yang di Instagram yang dibuatnya dengan nama akun @warung_mu dan @united_pool melakukan siaran langsung pertandingan sepak bola Liga Inggris dengan tanpa izin dari pemegang hak siar yaitu video.com. Para tersangka diketahui sudah menjalani bisnis ini selama setahun. Mereka menjual akses seharga Rp50.000 dan telah mengundang sebanyak 14.000 orang untuk menyaksikan siaran bola. Persangkutan mendapat sekitar Rp50.000. Ya. Jadi nominal Rp50.000 selama proses sudah jalan. Kemudian hal ini menimbulkan kerugian hak siar bagi korban atau pelapor yaitu PT Video.com. Polisi pertama kali menerima laporan pada 30 April lalu, baru kemudian memeriksa sejumlah saksi dan saksi ahli. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.